Halo, assalamualaikum. Ini tabung filter saya ya bos. Ini tipe F600, kapasitas 600 liter per jam. Ini udah berjalan 10 tahun lebih ya bos. Nah, ini saya membuatnya untuk input ya, kemudian ini output, kemudian ini buat backpost ya, ini stang backpostnya. Nah, ini dalamnya adalah karbon ya, karbon satu sak, satu setengah sak karbon. Ini inputnya juga saya buat otomatis. Ini pakai satu buah solenoid ya, pakai satu buah solenoid. Nah, kemudian di sini saya kasih satu kran buat emergensi ya, kalau misalnya otomatis rewel atau rusak bisa pakai kran emergensi ya. Terus output dari filter ini masih kita filter lagi dengan filter yang lebih kecil bos ya. Nah, ini filter dengan casing 20 in, dalamnya filter biasa. Ini sangat berfungsi ya bos, membuat air menjadi lebih bersih, tidak bau sama sekali ya. Ini untuk penyaringan tingkat pertama sebelum masuk ke sistem RO ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya bos. Kita backwash ya, ini udah kita pasang selang ini ya. Nah, ini sekarang kita putar backwash ya. Oke. Nah, ini keluar ya. Kita pencet solenoidnya. Loh. Oke, dia akan keluar di sana bos ya. Dibuang. Ini kita akan lihat kotornya.